Assalamualaikum. Untuk video kali ini kita akan membahas cara mengupdate ya, atau memperbarui Time Store ke versi terbaru ya. Untuk versi terbaru dari Time Store ini adalah versi 6.4.2 ya. Jadi untuk versi terbaru ini mendukung fitur font ya. Jadi sobat, jika ingin mengganti font tidak perlu lagi menginstal aplikasi lain ya. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada menu tema, huruf. Nah, jika Time Store di Oppo atau Realme sobat belum versi terbaru, maka untuk font ini tidak tersedia ya. Nah, jadi untuk itu, bagi sobat yang Time Store-nya belum versi terbaru, silahkan diupdate ya. Untuk caranya, simak video ini sampai selesai. Nah, jadi di Time Store versi terbaru ini mendukung font ya, meskipun berbayar namun mengganti font lebih mudah ya. Jadi untuk caranya itu kita masuk ke menu saya, kemudian kita klik pengaturan yang ada di pojok atas ini. Nah, maka tampil seperti ini ya. Nah, di sini ada nomor versi, jadi cukup klik aja di sini, periksa pembaruan. Nah, di sini saya versi Anda sudah yang terbaru ya. Jadi untuk memperbaruinya cukup klik aja di nomor versi ini. Jika versi Time Store di HP Anda masih versi lama, maka akan secara otomatis di-download ya, dan Time Store akan secara otomatis menjadi atau masuk ke pembaruan di versi 6.4.2 ya. Oke. Mungkin itu saja untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.